Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada bahagian kedua untuk topik 6.6 iaitu larutan piawai. Okey. Kalau dalam video sebelum ini, kita dah sediakan larutan piawai melalui bahan pepejal iaitu kita sediakan 250 cm³ larutan natrium karbonat yang kepekatannya atau kemolarannya adalah 1 mol per dsm³. Sekarang kita nak sediakan satu larutan piawai. Okay, kenapa dia piawai? Sebab kita tahu kepekatan dia. Melalui kaedah pencairan. So, instead of having a pepejal, now you have satu larutan. Okay, larutan yang benda yang sama, cuma sekarang beza dia adalah kepekatannya. Contoh yang first ni, 1 molar. 1 mol per desimeter kub. The second one, you nak sediakan 0.2 mol per desimeter kub. Tapi, bendanya sama. Larutan natrium karbonat juga. So, kita nak buat larutan piawai juga tetapi melalui kaedah pencairan. Okay. Cuma before we go into the experiment, kita tengok dulu. Okay. Apa bendanya berkaitan dengan larutan cair, pencairan ini. Okay. So, kaedah ini melibatkan penambahan air kepada satu larutan piawai yang pekat. Okay. Larutan piawai yang pekat tu nama lain dia adalah larutan stok. Okay. Supaya kita hasilkan satu larutan yang lebih cair. Okay. Ini satu konsep yang you mesti understand. Iaitu, okay, masa pencairan, kita hanya tambah air. Bila kita tambah air kepada larutan aqueous itu, dia hanya ubah kepekatan larutan itu. Tapi, kita tak ubah bilangan mol zat terlarut. Sebab tadi earlier, remember, it was still 26.5 gram. Kalau ikut aktiviti yang pertama tadi dalam bahagian 1, kita masih 26.5 gram bahan zat terlarut itu. So, kita tak boleh ubah jisim bahan zat terlarut tu tadi. Okay? So, bilangan mol tak berubah. Yang hanya berubah adalah kepekatan sahaja. Konsep ni lah yang orang should understand about drinking something yang manis. Contohlah, kita ada satu cawan. Okay, kita ada satu cawan. Okay, yang ada teh tarik. Yang sangat manis lah. Lepas tu kononnya kita nak kurangkan rasa manis itu. Okay, kita pun tuang sikit kat sini. Okay, lepas tu yang lain tu kita tambah air. Inilah konsep dia. Okay. Does it ubah amount of sugar dekat dalam ni? Tak. Amount of sugar masih sama. Sebab yang kita ubah hanyalah kepekatan larutan itu. Kita tak ubah bilangan mol zat terlarut itu. Jadi sebenarnya kita hanya trick ourselves into believing that kita minum air yang less sweet. Less sweet in terms of rasa. Tetapi dari segi jisim apa ni, gula yang di consume itu masih sama. So, kena think about it lah. Ni aplikasi. Kalau lah mak ayah kan, yang ada diabetes, yang ada minum macam ni, oh dia cairkan. It's actually not working in that manner lah. Memang actually masa nak masukkan gula tu, kena kuantiti dia kecil. Kuantiti dia sikit. Bukan asalnya dah pekat, lepas tu you tambah air untuk cairkan dia, lepas tu you kata amount of gula yang you makan tu adalah sikit. No, it's not like that. Okay? Okay. So, saya dah digress kat situ. Tapi itulah aplikasi dalam kehidupan harian yang kita nampak. Okay? So, macam mana daripada satu larutan yang pekat, kita nak hasilkan satu larutan yang cair. Saya terus pergi kepada aktiviti 6.8 ini. Sekejap lagi saya tunjuk dia punya video. Okay? So, kita ada larutan stok. Ni saya dah crop kat sini. Okay, larutan stok itu adalah daripada aktiviti yang pertama tu. Ingat tak lagi? Dalam bahagian yang pertama. Bahagian pertama yang ini. Ni. Nampak tak? Dia nak sediakan larutan piawai natrium karbonat yang kemolaran dia 1 molar. Okay. So, question is, berapa banyak daripada larutan ini, yang satu molar ini, yang kita perlu ambil untuk hasilkan satu larutan yang cair, natrium karbonat juga, cuma dia lebih cair, iaitu pada kepekatan 0.2 molar. 0.2 mol per desimeter kub. Faham tak konsep dia? Kita tak boleh, adakah kita kata satu sudu? Satu sudu larutan natrium karbonat yang stok tadi, masuk dekat dalam yang the second one, lepas tu tambah air, dapat 0.2. Kita takkan tahu betul tak? So, kita kena kira.
Macam mana nak kira? Okey. Dia punya konsep ini, remember dia sebut tadi, bilangan mol zat terlarut itu masih sama. So zat, sorry, bilangan mol untuk larutan yang stok atau larutan pekat itu tadi sama sahaja dengan bilangan mol larutan yang cair. Okay, so kita akan ambil konsep. Satu saya anggap, satu ialah larutan pekat. Okay. Ataupun larutan stok. Dua ialah larutan cair. Okay, tak kisah sebenarnya yang mana satu you pair kan. Tapi biasanya orang buat macam tu lah. So, bilangan mol mereka akan sama. Tak berubah, remember? Kita punya jisim tu tadi from earlier on is the same. Jadi, bilangan mol akan sama. Okay. So, bila nak kira bilangan mol, it is M darab V, betul tak? So, kita anggap M1, V1 sama dengan M2, V2 lah. M1 adalah kemolaran larutan stok atau larutan pekat. V1 adalah isi padu larutan pekat. M2 adalah kepekatan atau kemolaran larutan yang cair. V2 adalah isi padu larutan yang cair. Okay, jadi sekarang ni yang kita nak tahu adalah berapa banyak, Allah, berapa banyak isi padu larutan yang pekat ini, yang ini, larutan stok ini, berapa banyak isi padu dia yang kita perlu masukkan untuk hasilkan larutan yang cair ni. Adakah satu sudu, 10 cm3, 50 cm3? Ha. So, kita tak mungkin ambil semua. Kalau kita ambil semua 250 cm3 tu, tak lamalah larutan tu cair, betul tak? Larutan tu masih kepekatan yang sama kalau kita ambil keseluruhan isi padu larutan itu tadi. Dapat tak? So, kita nak tahu berapa banyak daripada isi padu larutan stok ini yang perlu diambil keluar untuk hasilkan larutan yang cair tu. So, dia M2 V2 over M1. Okay. So, M2 V2. M2 is the larutan cair tu punya kepekatan. That's why this is called larutan piawai juga. Sebab kita tahu dia punya kepekatan. Saya angkut ke sini sikit. Okay. Dan darab dengan isi padu dia, iaitu 100 cm3. Okay. Nampak eh? Saya tak tukar unit bagi isi padu larutan yang cair ni eh. Sebab nanti kita boleh dapat jawapan dalam unit isi padu. Eh sorry, dalam unit sentimeter kub. M1 kita tadi adalah 1 molar. Okay, iaitu larutan stok dalam aktiviti yang earlier on. Okay, so nampak tak saya boleh cancel unit ni macam ni. So nanti jawapan saya dalam unit sentimeter kub. Tekan calculator. Jadi, actually tak perlu tekan calculator pun. Sebab tengok ni, kita boleh gerak titik je kan. Kita akan dapat 20 cm3. Okay. 20 cm3 bermaksud daripada larutan stok ini tadi, larutan stok ni, kita perlu guna hanya 20 cm3 daripada 250 yang earlier on. Kalau you tengok aktiviti, video yang pertama tu, dia sediakan sampai 250 cm3. Larutan stok itu. Okay, dalam kelalang volumetrik 250 tu, ha, so dia sediakan 250 cm3. So sekarang kita hanya perlu ambil 20 cm3 sahaja daripada larutan stok itu. Okay. So macam mana nak ambil keluar? Okay, first, daripada larutan dalam kelalang volumetrik 250 cm3 tu, kita tuang sedikit ke dalam bika. Okay, tuang sedikit dalam bika. Lebih sikit daripada 20 lah. Let's say 40 cm3 ke, tuang kat dalam bika. Lepas tu, kita kena keluarkan. Nah, dalam kes ini, kita dah kira. Kita kena keluarkan 20 cm3 larutan stok itu menggunakan pipette. Okay, menggunakan pipette. So, jari kita kena cari pipette yang saiz dia 20 cm3 lah. Okay, kena cari pipette yang saiz dia 20 cm3. Okay, so nanti pipette tu kita akan ambil keluar. Pipette pun sama, dia hanya ada satu senggatan sahaja. Dekat situlah senggatan yang menunjukkan dia 20 cm3. Okay, bila dah keluarkan 20 cm3 larutan stok itu menggunakan pipette,
kita transfer larutan itu, larutan stok ke dalam lalang volumetrik. Okey. So now selepas dah transfer, baki yang dekat dalam ni kena penuhkan dengan air suling. Barulah ini dikatakan air larutan yang telah dicairkan. Masih larutan stok tapi dia adalah larutan cair. Okey. Sorry, bukan. Masih larutan piawai tetapi dia adalah larutan yang dicairkan. Okey, dapat ke? Okey, so lepas tu nak sampai ke tanda senggatan, kita masih letak menggunakan penitis. Lepas tu kita tutup dan goncang upside down lah. Okey, so kita tengok kepada video untuk menjalankan eksperimen ini. Okey, ini video dia. Okey, nampak tak? Ini daripada, nampak tak, yang murid saya pegang ni is actually kelalang volumetrik daripada aktiviti yang pertama. So dia sebenarnya kena ambil keluar 20 cm³ nanti kan. Tapi bila kita nak tuang dalam bika, janganlah ambil ngam-ngam 20 cm³. Contoh kita ambil 40 ke macam tu. Okay? 40 cm³. Okay, so ini yang menggunakan pipet. So kena cari pipet yang saiz dia 20 cm³. So kalau macam sebenarnya kebanyakan sekolah, dia punya pipet adalah bersaiz 25 cm³, bukan 20 cm³. Jadi kalau kita menggunakan 25 cm³, kita tak dapatlah kepekatan 0.2 molar tu. Jadi kita kena ubahlah kepekatan larutan yang kita nak tu. Okay, faham ke? Okay, so itu tanda senggatan. Nak murid saya letak tam dia tu dekat situ, tanda senggatannya. So kita kena kena gunakan pipet dengan betul lah eh. Kena pandai roll. Okay, lepas tu transferkan ke dalam kelalang volumetrik. Nak release dia macam mana? Make sure okay, semua turun. Size kelalang volumetrik ni is a smaller size compared to the first one yang dalam video yang pertama. So ini because this one is size dia 100 cm³. So smaller lah. Okay. Jangan bicik kan. Make sure everything goes in. Is it everything going in? Not yet kan? You jangan sedut dah. Ah, you will go down. You can cabut the thing. Cabut dulu penyedut. Cabut penyedut. Okay. Ah. So dia akan menggunakan konsep tekanan. Dia akan turun tu lah. Okay. Okay. So now kita sampai ke bahagian dah letak larutan stok sebanyak 20 cm³ tu, kita tambahkan dengan air suling untuk sampai tanda senggatan tu lah, just before tanda senggatan. Jadi sekarang ni dia nak guna penitis untuk tambahkan air suling sampai ke tanda senggatan. Can you see tanda senggatan? Masa ni mata kita kena sama dengan aras meniscus lah ya. Best is untuk letak kertas pada background tu supaya tanda senggatan tu lebih jelas kelihatan. Okey, yang ini turn it upside down. Nah, nampak menitik tu. Kalau ada menitik, maksudnya adalah yang terkeluar. Okey, so now ini perbezaannya. Yang satu ni adalah larutan stok yang asal daripada aktiviti yang menghasilkan larutan piawai daripada bahan pepejal. Yang second one ni, the smaller kelalang volumetrik ini adalah daripada larutan piawai juga tapi dihasilkan melalui pencairan. Okey. So saya buat tu 0.25 mol per desimeter cube lah, bukan 0.2 mol per desimeter cube dalam video ni, sebab pipet di sekolah saya adalah bersaiz
25 cm cube. So tak boleh gunalah 20 cm cube, nanti tak jadilah eksperimen tu. Dapat ke maksud saya? Okay. Alright, so kita tengok ada soalan dekat dalam buku teks ini. So yang pertama tu kita dah hitung. Okay. Apa size pipette yang digunakan? Ini yang saya sebut tu. Bergantung pada sekolah masing-masing. Bila kita guna, katalah yang kita perlu kita perlu gunakan larutan stok tu sebanyak 20 cm cube, maka pipette, size pipette mesti samalah 20 cm cube juga. Disebabkan mak-mak sekolah saya tak ada pipette bersaiz 20 cm cube, saya guna 25 cm cube. Tapi disebabkan itu, maka saya punya kepekatan larutan yang saya hasilkan bukan lagi 0.2. Saya hasilkan 0.25 mol per desimeter cube. Okey. Kenapa bika tak sesuai untuk digunakan untuk hasilkan larutan piawai melalui kaedah pencairan? Okey. Kenapa ya tak sesuai? Sebab bika tak tepat. Tak tepat dia punya ukuran tu. Okey. Kalau pipet dia hanya ada satu senggatan tu saja. You capai senggatan ni, ngam-ngam dia dekat situ. Bika dia ada banyak line tu kan, dia tak tepat. Kalau you can test it out. You can test it out. You ambil bika dengan you ambil kelalang volumetrik. Bila you ukur 100 cm cube dalam kelalang volumetrik, amount dia tak sama dalam bika. So bika is not that accurate, tepat punya radas lah. Okay. Perlu tak keluarkan titik terakhir dalam pipet? Kenapa? Okey, tak perlu ya, sebab pipet ni telah di-calibrate. Okey. Calibrate apa? Dikalibrasi dengan tepat. Yang mana isi padu larutan yang dikeluarkan daripada pipet tu adalah sebagaimana yang dilabelkan pada pipet tu. So, tak perlu jawapan dia. Okey. Alright, so saya rasa saya telah menjawab semua soalan berkaitan dengan penyediaan larutan piawai melalui pencairan itu. Okay, boleh tengok video link kepada eksperimen itu saya akan letakkan dalam description. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya untuk menyelesaikan masalah penghitungan, okay, yang melibatkan penyediaan larutan piawai melalui pencairan, melalui bahan pepejal. Alright, see you in the next video. Bye-bye. Thank you.